Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Kali ini saya akan membuat tutorial membuat box power amplifier dari bahan bekas triplek ya, yang murah meriah. Cukup cuma modal 40.000 saja. Nah, ini dia. Blok. Karena bahannya bahan bekas jadi nggak beli. Untuk ini, untuk isinya ini dua buah mixer, nah rencananya ini membuat power mixer 4 channel ya, tapi baru dua buah heat power. Ini satu karena untuk transistornya coba dulu 8 biji. Satu buah trapo dan regulatornya. Ini saya membuatnya dengan ukuran, oh ya, kemarin nggak sempat bikin video membuat memotong. Ini ukuran tingginya sekitar 20 cm, lebarnya 40 cm dan panjangnya 50 cm. Jadi rencananya nanti sini 4 biji mixer dan ditambah dengan equalizer kecil, jadi satu ampli sudah komplit, lumayan buat musikan di rumah. Nah, ini boxnya baru satu, modelnya speaker murah meriah juga, baru beres juga ini. Baru bikin satu. Sekarang mau finishing pucknya ini. Yuk kita mulai aja.
Oke, sudah beres nih. Tinggal nunggu kering aja. Jangan lupa like dan subscribe ya, bos. Oh ya, saya kemarin cuman beli ini lem kayu paku, masih sisa banyak, cuma 5.000, dan pilau. Untuk boxnya gratis, bahannya gratis, bahan sisa, bahan dari triplek. Segitu dulu ya, bos. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Subscribe-nya jangan lupa ya. Untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.